Yep, Facebook on TV balik lagi nih, dan sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir atau segmen penutup pada episode Facebook on TV yang ke-9, guys. Guys, udah ke-9. Kalian kemana aja? Dan pastinya buat para requester yang tadi sudah pada stay tune, dan pastinya terima kasih banyak buat kalian, buat pemirsa di rumah. Ya, spesial buat keluarga saya. Buat Bunda, Ibu, Pabu, Tante Nona juga apa kabar? Ya, semoga sukses ya, sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang karena udah masuk penghujung acara, saya bakal bacakan requester yang hari ini masuk. Dan buat Anda yang beruntung bakal diputarkan. Ya. Ini tadi terakhir itu ada Geman Sabunungku, dan setelahnya hari itu. Yep, kita langsung aja ke ini Silmiaturahmi Mira ya. Wih, yeah. Halo Mbak Silmiaturahmi Mira, apa kabar? Kata assalamualaikum FB on TV. Waalaikumsalam sayang. Wih. Sorry. Katanya saya mau request klip Cowboy Singer dari Pendolo. Wah, yang lagi viral sekarang katanya. Kirim salam buat semua pemirsa, dan paling spesial buat yang lagi nge-host. Ada emoticon love-love-nya, bisa lihat. Makasih ya. Nah, sedikit ya. Jadi saya bakal ngebacain sedikit tentang postingan dari Cowboy Singer nih, yang lagi viral sekarang di Indonesia. Nah, jadi dilansir dari Tribun Jatim. Nah, sebelumnya grup vokal anak asal Poso, Sulawesi Tengah yang menyanyikan lagu bertajuk Hip Hip Hura, lagu karya Aji Sutama dan Krisye, dan direkam ke dalam sebuah video. Nah, mereka menampilkan bakat yang luar biasa di dalam video yang diambil secara sederhana tersebut. Nah, pelatih grup vokal anak Poso bernama Spensa Boys. Nah, jadi yang lagi terkenal di Indonesia, mereka dijuluki dengan Cowboy Singer. Nah, tapi mereka adalah Spensa Boys. Nah, yaitu Derlina Simuru sebagai pelatih mengatakan ia tidak mengetahui bahwa video penampilan anak-anak didiknya itu sudah menjadi viral di media sosial. Nah, di Facebook muncul, Instagram, Twitter apalagi. Nah, meskipun anak-anak para personil Spensa Boy menampilkan atraksi memukau, tidak hanya dari vokal dan aransemennya, tetapi juga koreografi yang manis dan juga lucu. Sambil menyanyi dan menari, mereka mengiringi sendiri lagu itu dengan alat musik yang sederhana, menggunakan gitar, harmonika, dan gendang. Nah, ini kalau yang lagi booming, dia postingan ini diposting 2014, tapi kalau saya lihat di YouTube, secara langsung itu diposting 2013. Sekitar 5 tahun yang lalu. Wah. Dan ternyata mereka sekarang udah duduk di bangku kuliah. Yang anak-anaknya lucu. Hip 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 hura hura hu hu aku suka dia tu gitu-gitu. Nah, lucu banget ketika mereka dulu masih kecil, sekarang mereka lagi dicari-cari sama Glenn Freddy. Tapi menurut kabar yang beredar, saya kemarin tempat nonton di salah satu stasiun TV itu, kebetulan karena Glenn Freddy sudah kontak langsung dengan pelatihnya, dan mereka sekarang lagi dikumpulkan, ada yang di Makassar, ada yang kalau nggak salah kuliah di Minasa. Kalau nggak salah Minasa Manado ya. Dan sempat postingan terakhir dari Glenn Freddy tentang video viral itu, dia bilang nggak sabar ingin berjumpa dengan anak-anak Poso, anak-anak ini. Poso, I'm coming. Berarti dia bakalan kemari nih. Waduh, Poso bakal kedatangan Glenn Freddy nih. Ya mudah-mudahan dia datang beneran ya. Dan kayaknya ini ya, mudah-mudahan menjadi proyek terbaru untuk mereka, Cowboy Singer ya, untuk kedepannya lagi bisa membanggakan kota Poso ya. Oke, itu aja nih. Dan kita lanjut lagi ke requester berikutnya setelah Silmiaturahmi Mira. Ini ada, jadi saya bakal bacain sampai habis untuk requester sampai hari ini. Nuraini Jabar, nah katanya, hai Kak, selamat malam, saya dari Lawanga. Mau request lagu Yonglex yang judulnya Oh Aja ya kan? Ya, oke, makasih Nuraini Jabar. Next lagi ada Rima Krismiari Rusu. Rusu ini kalau saya punya guru namanya Rusu. Oh itu Ibu Garusu ya. Sorry salah kayak. Malam FB on TV, saya dari Kaua. Saya mau request video klipnya Marshmallow Alone. Gitu ya. Ini ada lagi seseorang bernama Ayana Halicu. Assalamualaikum Kaupik. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya. Kirim salam buat mamaku di Tobar. Tobar ini apa ya? Tojo Barat kalau nggak salah ya. Tobar, Tojo Barat. Semoga cepat sembuh. Amin. Yang mungkin lagi sakit, semoga aja cepat sembuh. Mau request lagunya Republik, judulnya Sandiwara. 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 Sandiwara Cinta buat kakak, salam kenal aja dan semoga sukses ya, amin.
Ada lagi Rimakis Marusu yang tadi sama, Ayana lagi sama, Ayana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Cita-Cita ya, Goyang Dumbang. Waduh, banyak nih. Ayana lagi, ya Ayana banyak ya. Rima lagi. Ini ada Novita Peoni. Selamat malam kak, mau request lagunya Jazz Dari Mata. Sudah diputarkan tadi ya, moga aja Novita Peoni suka. Sekalian mau titip salam buat teman-temanku di SMP Negeri 3 Lage. Makasih sebelumnya kak. Oke, SMP 3 Lage ini di mana ya? Di Tagolo ya, oke. Next lagi Ali Barakomada, Brakomada. Berani Kore mandi darah, gitu ya. Saya ingat waktu dulu zaman-zamannya SMA, wih Brakomada nih keren. Malam, mau request lagunya 21 Pilot Stress Set Out, judulnya. Next lagi ada Maharani Tahaju. Assalamualaikum kak, mau request lagu Yonglex Ganteng-Ganteng Swag. Oh, ini Ganteng-Ganteng Swag ini memang kayaknya emang gak bisa kita putarkan karena videonya wow. Ada lagi Angelina Veronica Patinama. Wey. Selamat malam kak, request lagunya Judika, judulnya Jadi Aku Sebentar Saja. Dan saya mau kirim salam buat Ahmad di Lawanga dan teman-temanku. Makasih kakak, ya makasih Angelina. Ada lagi Felix Leika, malam kau Bik, ya malam. Request lagunya Twice Knock Knock dan mau kirim salam buat teman-teman yang ada di Kawa. Wah, ini sama. Ada lagi Maria Christine Polybound, lagu-lagunya keren banget. Musik aku lihat dia. Musik aku lihat dia. Ya gitu deh. Nah, ini kayak tangkapan positif dari Maria Christine Polybound. Nah, Angelin lagi ada, sama Angelin lagi saya nggak bacakan karena tadi udah. Dan yang terakhir ada Irene Lindamano. Nah, hai kak, katanya salam kenal. Saya Irene di Pulau Sumba. Wah, apa kabar Irene di Sumba? Mau request lagunya Mulan Jamila, judulnya lagu sedih. Terima kasih kak, sukses terus. Oke, terima kasih buat para requester yang baru aja muncul. Dan akhirnya sampai juga di penghujung acara, kita agak molor 20 menit pada saat ini. Tapi nggak ada masalah. Dan terima kasih buat para requester, buat teman-teman yang pengen pasang iklan ke redaksi Puso TV. Silakan aja, tadi saya udah sampaikan nomor kontaknya. Gimana cara requestnya, saya sudah tampilkan juga. Buat teman-teman, apabila ada kata dan salah ucap kepada kalian, saya laku host pada saat ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makanya buat teman-teman yang mungkin punya kritik dan saran, silakan hubungi aja nomor ini, bisa SMS. Atau lebih mudahnya, kalian messenger aja di Facebook Puso TV. Jangan di komen ya, tapi di messengernya, secara pesan pribadi. Nah itu dia 0852999 sekian-sekian gitu. Oke kalau gitu kayaknya saya harus pamit undur diri dan pengunjung ini saya akan memutarkan video dari Cowboy Singer alias Pensa Boys Pendolo yang lagi viral sekarang di mata masyarakat di seluruh Indonesia, di media sosial sekarang lagi terkenal nih. Oke deh kalau gitu goodbye, ini The Singer Requester dari Silmiatura Mimira. Oke cepat sehat ya, jangan sakit-sakitan di rumah. Oke bye-bye, see you next time dan jangan... Apa maksudnya bakal jumpa lagi di minggu depan di Facebook on TV dengan host yang berbeda. Dadah. Woo! Bye. Ya, lepas senyum, Nas. Ku ingin mencari tidak menantiku. Request tahu ulang kamu kawanku. Oke, sekarang aku sudah pergi. Hey, ke pesta. Yeah.
Aku